Mobil bu udah lapor macamnya ada dinding guys, perjalanan ke Ngayun. Mana gitu? Ngayun. Ngayun guys, yuk guys, lapor perut isi kampung tengah lu guys. Sedap guys, jadu dendeng kami lagi guys. Sedap makannya. Makan apa lapor ni kan? Ni masjid mana ni kita makan ni? Apa lah masjid? Tanjung Leban. Daerah Tanjung Leban sana. Berapa jam lagi tu? Eh, dah sampai lah ya. Dah setengah jam lagi lah. Setengah ya. Kau sepahat? Sepahat dulu. Nampak. Nampak lah. Tambah. Guys, rencana kami nak pergi ke pantai Tengayun. Jadi kalau sempat ke rumah penggerahannya Dato' Laksmana, kami singgah juga nanti di batu. Kita belum tahu lagi. Tengok jam. Bang, makan bang. Kalau enggak kemalaman ya. Ya malam lah. Kan kejap-kejap. Bentar-bentar saja. Sekejap-sekejap. Itu lama dia apa tu? Pantai. Itu kalau lama. Itu kan rumah saudara dulu. Rumah sepupu enggak? Ya, tengah pun. Sekejap. Kalau kamu tidak lepak pun tengah hari panas. Eh, mobil taruh itu. Nah, mobil untuk kita taruh di situ. Parkir aja depan rumah sepupu tu. Siapa nama? Iwan. Iwan Ridwan. Ada tak rumah dia? Kalau tak ada, ke sepupu yang seorang lagi. Azrin namanya. Kau tambah tak? Tambah? Mau tambah? Ayo. Ada? Banyak. Boleh lah sekali. Tak awak ngambilkan perasaan diri sendiri tadi. Iya, sikit lah. Sakit. Boleh sedap pula ya. Makan sempit-sempit gini. Okey. Cari apa? Tak minum kau kan? Dendeng. Cari dendeng? Nah. Apa hadiah?
¿Tú me das ni este día? ¿Eh? ¿Y lo más? Lanjut guys, belum selesai. Jadi sambil minum guys, kalau ada minum pesan minum tadi apa namanya nih, cappuccino. Dal, penggayun nih guys. Kampung emak saya, tapi yang semenjak pantai ini dikelola sebagai tempat apa namanya mah, tempat peristirahatan atau tempat santai, atau juga baru kali inilah kami sampai kemari. Jadi ya orang cerita pantai Tenggayun ya, kami juga udah sampai, alhamdulillah. Buka pun gak apa-apa, bisa. Ini guys, ini dia. Yang ini punya mama tadi yang pengen dekat sini. Strawberry mama nih. Oh, guys, apa kalian tak mau main apa? Tak pasir? Tak pasang kan nanti lah. Nanti tinggi nih airnya. Masih bertananya turun bisa tuh. Guys, jadi yang di rumah-rumah yang di tengah laut tuh guys, nah, tengah kali dari pantai di jalan di sana pun masih bisa. Kita orang sini itu namanya bukan pondok guys, togo namanya. Nah, ini kalau air pasang dalam kan, kita ke sana bisa tuh mancing guys. Oh ya, minuman belum bayar guys. Jadi kami sebelum pergi kami yang membayar minuman. Mungkin itu saja video kami hari ini. Mana bu? Ya aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang. Jalan aja dulu.
pasang airnya.